semesta punya caranya sendiri agar kita bisa mengistirahatkan diri dari kasat kusuk pergerakan bumi. Kita diminta untuk menjauh, namun bukan berarti tak acuh. Kita diminta untuk tidak berjumpa, bukan berarti kita berhenti saling sapa. Kita diminta untuk menarik diri, bukan pula berarti kita berhenti saling memberi peduli. Mungkin beberapa langkah akan terhenti, rancang rencana yang telah dipersiapkan setengah mati terpaksa ditunda dalam jangka waktu yang belum pasti. Namun lagi-lagi, semesta punya jalannya sendiri untuk mengistirahatkan kaki-kaki yang sudah teramat jauh berkelana meninggalkan singgasana. Sudah saatnya kembali pulang, mengambil jeda untuk diri sendiri demi kebaikan asa bumi pertiwi. Barangkali jeda diperlukan untuk menambah energi. Maka ketika semuanya sudah kembali, kita tak perlu takut akan lebih menelusuri kekayaan hayati. Karena sejatinya, keindahan alam pertiwi adalah untuk dijelajahi.